Okey, kita jumpa soalan nombor 1 Uji minda 5.1A muka surat 123. Okey, sebuah tangga lipat yang diletakkan di atas lantai membentuk segitiga sama kaki PQR seperti dalam rajah sebelah. Diberi bahawa T ialah titik tengah PR. Jadi sudut dia dibagi 38 darjah dan panjang PR dia bagi 1.4 meter. Hitungkan panjang PQ kepada dua tempat perpuluhan. PQ dia suruh kira PQ maksudnya panjang tangga sebelah. Okey, di titik tengah bermaksudnya sama panjang ni lah. Dia akan membentuk segitiga tepat. Jadi kita drawkan segitiga tepat tu dulu untuk mudah kita buat calculation, gambaran. Okey. Sudut yang kita tahu tadi adalah dibagi 38. Jadi 38 penuh So separuh daripadanya adalah 19 lah. And then panjang daripada semua daripada kaki tangga ke kaki tangga adalah 1.4. Jadi kita ambil sebelah di bawah itu sebab T ini adalah titik tengah. Ini dalam meter. So dia suruh cari panjang PQ. Jadi kita kalau kita ada dekat sini, sudut yang kita ada mestilah bertentangan opposite yang ada bacaan opposite dengan dia punya apa hypotenuse dia yang bersudut tepat ni dia punya H. Yang ini adalah opposite O. Okey. So OH 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 kita pakai sin. Ni kita so cah kalau ingat so cah tua. Jadi maksudnya kita pakai opposite dengan hypotenuse. Jadi kita S sin. Jadi sin sudut ni sudut dia ada bagi. Jadi kita just masukkan sin of 19 saja adalah opposite dia adalah 0.7 over kita tak tahu PQ. So kita just darab silang je ni turun ke bawah macam tu. So kita akan dapat lah PQ adalah 0.7 bahagikan dengan sin of 19. Kita tekan calculator. So kita akan dapat 2.15 meter Okay, kita tengok soalan nombor 2. Okay, soalan nombor 2 Raja di sebelah menunjukkan Aisyah yang sedang memerhatikan sebatang tiang lampu. Dia beri bahawa sudut dongak hujung tiang lampu itu dari penglihatan Aisyah adalah 55 darjah. Dan jarak di antara mata Aisyah dengan hujung tiang lampu ialah 145 meter. Hitung jarak mengufuk itu dalam D itu dalam meter. Nyatakan jawapan kepada 3 angka bererti. Okay, ini angka bererti tadi dua tempat perpuluhan 3 angka bererti. Ini di tiang lampu ni mata Aisyah pandang sudut 55
Jarak daripada mata ke ujung lampu tu adalah 145 meter. So dia suruh cari dia punya D ni. Okay, so macam biasa, kita nak mudah, kita drawkan rajah. Itu segitiga tadi. Okay, kita ada sudut 55. Kita ada 145 meter. Dan nak cari D. Okay, so dekat sini kita tengok sudut ada. Daripada sudut lah kita tengok bacaan tu. Yang bacaan tu adalah macam tu ya, iaitu sini H, sini sebelah A sebelah, depan tu opposite So A tu sebelah. Jadi kita ada A H cah kita pakai cos. Jadi macam biasa, kita just masukkan je cos. Cos of sudut, sudut ada dia bagi. Okay, sudut dia bagi 55 tadi. And then adalah A, kita tak tahu itu yang D tu. D je kita labelkan. Dan pergelangan 145 meter. Jadi untuk dapat D, kita ini ke sana, kita jadi jadilah 100, jadi darab So S darab je dengan cos 55 darjah. Kita tekan calculator je. So kita akan dapat 83.17 meter. Tapi dia nak dalam 3 angka berarti Jadi ni lebih besar pada 1, kita bilang daripada kiri 1, 2, 3 ni round kan. So kita akan dapat 8.2 meter.